Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Buddhayana Surabaya ikut berbela sungkawa atas meninggalnya Ibu Almarhumah Ibu Lili Sumartin. Bisa kita lihat di dalam karangan-karangan bunga tulisan ikut berduka cita. Ini artinya yang merasakan kehilangan, yang merasakan kesedihan, bukan saja keluarga besar yang ditinggalkan putra-putri beliau, namun juga relasi kerabat dekat maupun jauh, kenalan-kenalan juga ikut merasakan hal yang sama atas kepergian almarhumah. Di kalangan agama Buddha kita bisa melihat ada karangan bunga yang ditulis dengan menggunakan bahasa Pali, Sabbe Sankhara Anicca. Ini ciri khas di saat karangan bunga dikirim untuk keluarga yang berduka. Kurang lebih artinya segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal adanya. Ibu almarhumah juga pernah lahir, pernah berkembang, dan akhirnya meninggal. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan kembali tidak ada. Satu proses kehidupan yang akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Sang Buddha menjelaskan bahwa tubuh jasmani kita maupun rohani kita bersifat tidak kekal adanya. Segala sesuatu yang tidak kekal jangan sampai dilekati. Kalau orang melekati pasti akan menderita. Namun bukan berarti tidak melekati kita tidak mempunyai kasih sayang kepada orang tua. Tetap orang tua harus menjadi prioritas di saat kita memancarkan welas asih dan kasih sayang, di saat orang tua kita masih hidup maupun telah meninggal. Di saat orang tua masih hidup, kita tidak henti-hentinya mendharma baktikan hidup kita sepenuhnya untuk membalas kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan orang tua. Kebaikan orang tua yang pernah diberikan untuk anak tidak terukur dan tidak terhitung. Perhatian orang tua kepada seorang anak tidak pernah putus sampai kapanpun. Bahkan di saat menghadapi detik-detik terakhir pun, pikiran orang tua adalah pada anak-anaknya. Sang Buddha menjelaskan demikian. Sekalipun seorang ibu hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sekalipun usia anak sudah 80 tahun, mungkin sudah jadi nenek atau engkong, ya. Kalau masih ada orang tua, tetap orang tua menjadi beban bagi anak-anaknya untuk selalu berpikir, mengkhawatirkan nasib kehidupannya. Mungkin secara ekonomi bisa mandiri, namun tidak pernah lepas cinta dan perhatian orang tua kepada anaknya. Maka sudah sepantasnya seorang anak yang berbakti di saat orang tua meninggal. Seandainya orang tua saat ini masih berada di alam penderitaan, ibarat seorang yang menjalani suatu perjalanan yang jauh ataupun dekat, sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak untuk membantu bekal orang tua di dalam perjalanan. Bekal orang tua di perjalanan di saat mengalami kematian bukan materi, namun adalah doa atau pelimpahan jasa. Kita telah bersama-sama memohonkan orang tua melakukan naskah pertobatan. Pasti orang tua di masa kehidupannya pernah menjalankan kekilapan-kekilapan, kesalahan-kesalahan, maupun karma-karma buruk, baik yang besar maupun yang kecil. Kita mintakan maaf, kita memintakan pertobatan kepada para suci, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, dan bertekad dalam kelahiran-kelahiran berikutnya untuk tidak mengulang kembali karma-karma buruk yang pernah dilakukan beliau. Dan juga kita memohon berkah pelindungan bimbingan dari Buddha Amitabha.
Di dalam janji Buddha Amitabha belum mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga suciku. Semoga Buddha Amitabha dan juga kekuatan kebajikan yang telah ditanam beliau di tengah-tengah keluarga, di masyarakat maupun dimanapun berada, benar-benar akan segera mengantarkan arwah beliau untuk menikmati alam surga bahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera merelakan sepenuhnya kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Kita ucapkan selamat jalan almarhumah Ibu Lili Sumartin. Semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa mengikhlaskanmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.